Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita dah tahun 2020. Sekarang tahun 2020. Okey, sedikit perkembangan berkenaan dengan sekolah. SK Abid Bandung telah diasaskan pada tahun 1979 oleh Jakwa, sepenuhnya di bawah Jakwa, dan diambil alih oleh kementerian pada 1993. Okey, sehingga ke hari ini SK Abid Bandung mempunyai selamai 272 orang murid dan 29 orang guru dan 7 pangkalan dengan sokongan. Okey, SK Abid Bandung ialah salah satu daripada sekolah model khas komprehensif K9 bermula pada 2013 sehinggalah ke sekarang. Okay, motto JPN sekarang ini we deliver. Jadi kita sebagai warga sekolah kita faham motto JPN untuk mengembangkan potensi murid sekolah murid asli, terutamanya sekolah murid orang asli. Okay, kita sebagai pendidik teruskanlah mendidik murid-murid SK Abid Bandung supaya dia standing dengan masyarakat orang, masyarakat luar, standing dengan masyarakat luar. Okay, kita sebagai guru perlu teruskan dengan sebaik mungkin dan teruskan dengan gigih mendidik murid asli supaya lebih maju standing dengan masyarakat di luar. Saya sangat berharap supaya semua murid SK akan terus cemerlang dalam kurikulum, terutamanya dalam UPSR, PT3, dan semua murid mencapai tahap minimum, sekurang-kurangnya mencapai tahap minimum dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam UPSR dan juga PT3. Saya juga berharap supaya semua guru-guru akan terus berusaha dengan lebih gigih dan juga cemerlang mendidik murid orang asli supaya boleh cemerlang dalam bidang akademik. Okay, dari segi hal ehwal murid, kami sentiasa berusaha untuk mencapai KPI kehadiran yang telah ditetapkan oleh kementerian, iaitu 90%. Okay, mulai 2020, kita dah ada peningkatan 100% kehadiran setiap bulan. SK akan berusaha untuk mencapai KPI KPM. Okay, untuk pengetahuan juga, SK Abid Bandung mempunyai asrama desa yang boleh dihuni oleh maksimum 150 orang penghuni. Jadi kita mempunyai 2 blok asrama lelaki dan 1 blok asrama perempuan. Okay, dalam bidang kurikulum, SK Abid Bandung sangat-sangat cemerlang. Kebicaraan SK Abid Bandung dari segi permainan bola sepak, sepak takraw dan juga sukan memanah. SK Abid Bandung telah berjaya ke peringkat negeri dalam sukan-sukan tadi lah, dan diharapkan pada masa akan datang SK Abid Bandung dapat menonjolkan lebih banyak bakat-bakat dalam diri murid supaya kita boleh tonjolkan bakat-bakat yang ada pada murid, diketengahkan kepada peringkat luar dan seterusnya. Berpegang pada cungkang kata Bandung Excellent dan bersama mencapai kejayaan adalah kata-kata lima bagi sebagai pendorong untuk kita berjaya. Amalkan budaya kerja cemerlang dan mengutamakan hasil kerja berkualiti mesti diterapkan dalam diri setiap warga SK Abid Bandung. Anak-anak merupakan modal insan terpenting dalam usaha memaju masa hadapan negara.
inisiatif pihak sekolah menyediakan pendidik yang berkualiti bukan suatu perkara mudah dan ia memerlukan bersepadu serta komitmen guru, staf sokongan dan murid-murid untuk menjadikan SK atau PANU terus gemilang. Air sekali dengan suasana sekolah yang kondusif, bekerjasama dan muafakat warga sekolah yang sepadu serta hala tuju yang jelas untuk memacu ke arah kecemerlangan dalam semua bidang pendidikan. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.